Sobat 100, masih bersama dengan saya Nur Fitrana dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai klasifikasi tumbuhan. Adapun soalnya sebagai berikut. Di antara karakteristik struktural berikut yang berperan besar dalam adaptasi tumbuhan berbunga yang hidup di iklim arid adalah titik-titik-titik. A. Kutikula tebal. B. Memiliki jaringan pembuluh. C. Memiliki megaspora. D. Stomata banyak. Dan E. Daun lebar. Jadi ini bisa kita bahas. Contoh tumbuhan berbunga yang ada di iklim arid adalah seperti ini. Penjelasannya, adaptasi tumbuhan berbunga yang hidup di iklim arid atau kering diantaranya adalah yang pertama, berdaun kecil, bahkan seperti duri untuk mengurangi penguapan air. Yang kedua, kutikula atau lapisan pelindung tebal untuk mengurangi penguapan. Selanjutnya, yang ketiga, batang berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. Yang keempat, akar panjang untuk mencari sumber air. Jadi, dari penjelasan ini, jawabannya yang benar adalah kutikula tebal. Kutikula tebal di sini adalah A. Sampai di sini, Sobat 100 sudah paham ya? Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar!